Oke, saya tiba di Lu Burger. Sumpah sampai tumpah. Waduh. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 10 sampai jam 9 malam, Pak. Tiap hari kan? Iya. Makasih. Assalamualaikum sahabat semua, selamat pagi, salam kowes, salam sehat. Rencana pagi ini saya akan kowes dari Harkit ke Lipo, Gading Serpong, kemudian ke PSD. Kita coba cari sesuatu di sana. Oke, okay. Ini di depan saya itu Super Mall Karawaci. Oke, okay, saya nanti akan mencoba mengarah ke Gading Serpong dan PSD. Masih di bundaran Karawaci. Nah, bundaran ini kalau kita ke kanan ke arah Boulevard Karawaci ya, ke Taman Sari dan tembus Karawaci dalam sana yang biasanya banyak para pesepeda melakukan goes di dalam sana, di ngelup, Lipo Loop namanya. Oke, saya lanjut mengarah ke Islamic. Di sebelah kanan saya ini UPH, Universitas Pelita Harapan. Kita masuk terowongan. Wow, ditutup ternyata. Oke, kita cari alternatif untuk bisa lewat. Tidak bisa lewat ke kanan. Kita maaf ya Pak, saya ngangkat ya Pak. Kita arah sana. Ini Jalan Raya Islamic arah ke Lego, arah ke Curug, PLB Curug ada di depan sana. Oke, okay. Masih di Jalan Raya Islamic Curug. Sebelah kanan ini ada Rumah Sakit Siloam ya. Oke, okay, dan kita lihat di depan sini ada pertigaan yang tembus ke Gading Serpong. Saya akan lewat sini. Nah, ini salah satu pintu masuk Gading Serpong. Di dalam komplek Gading Serpong. Sebelah kiri Masjid Raya Asmaul Husna yang beberapa waktu lalu saya juga lewat di sini ya. Oke, saya lanjut lagi. Di depan ini bundaran Gading Serpong ya. Sebelah kiri adalah Summarecon Marketplace atau SMS. Oke, saya pengennya sebetulnya belok ke kanan, tapi kelihatannya ada ditutup di depan sana. Gak apa-apa, saya akan menuker. Sebelah kiri ini Summarecon Mall Serpong SMS. Summarecon Mall Serpong, kita lihat. Putar balik. Kalau lurus ke sana ke arah Kebon Nanas Tangerang bisa masuk tol ke Jakarta maupun ke Serang Merak. Oke. Kita belok ke kanan. Saya ngikutin mobil deh. Oh, takut juga. Saya
saya ambil di kanan aja. Saya agak ke kiri, tapi saya rencana lurus saja arah ke BSD. Ya, ini kembali putaran Gading Serpong. Masih di dalam komplek Gading Serpong. Depan ada pertigaan, saya ambil kiri. Kalau lurus ke sana bisa ke Pasadena ya, Simponi, bisa tembus ke Cihuni. Ya lurus lagi bisa tembus BSD juga sih. Oke, tapi saya akan coba belok ke kiri. Kita ke kanan arah BSD, kalau ke kiri ke arah Jalan Raya Serpong Tangerang ya, tembus ke Alam Sutra ke kiri. Dari Paramon Gading Serpong, kita akan masuk di kawasan BSD. Kita lihat BSD City, Grand BSD Raya Utama. Belakang saya ada Lulu Hypermarket. Oke, ini sudah di kawasan BSD ya. Saya rencana yang lurus sana. Hijau.
Oke, kita sampai di perempatan lagi lampu merah. Rogi ya ini, sebelah kanan saya ini. Ini gedungnya, arsiteknya antik. Ya, kalau ke kanan juga bisa ke Ice Museum. Oke, ke kiri ke hospital. Lurus ke Ion. Saya berarti ke kiri. Arah ke apa? Perempatan Bagas Jayen ya, sama rumah sakit Mega Hospital. Oke, nah di seberang sana itu ada ya. Saya akan lurus dari rumah ini. Perempatan ini ke arah Tol Jakarta Serpong ya. Lampu merah satu lagi, nanti saya belok kanan. Ada teman di depan, teman guys. Oke, lurus ke lokasi Hospital Polsek Serpong, kanan Pamulang Ciputat Bogor, kiri balik ke Tangerang, saya akan ke kanan menunggu lampu hijau. Oh, sebaiknya saya ambil kanan aja nih. Mudah beloknya. Warung Taman Teknopol GSD Puspitek, yang kiri masuk tol, kita lurus. Saya dia berada di atas jembatan. Kalau ke kiri sana arah Bintaro Jakarta. Sementara yang kanan keluar tol. Mudah-mudahan bisa dibangun lanjut sampai ke Balaraja. Di depan saya ada jembatan, di bawahnya jalur kereta arah ke Tanah Abang Jakarta ya, KRL yang ke kanan sampai ke Rangkas Bitung, sampai ke Cilegon Anyer, dan oh ini stasiun Rawabuntu ini di sebelah kanan dulu. Lanjut. Oh ini jalur sepeda, gambarnya gambar sepeda ya. Jalur sepeda, sudah di jalur sepedanya. Oh ya, saya tadi belok kiri ya. Kalau lurus sana ke Puspitek, ini arah ke kiri. Saya belok kanan di sini.
BSD Kencana Loka. Oke, arah kanan. Oke, kita arah balik. Awalnya sebetulnya pengen masuk ke Tandon Air di sana, pengen lihat ya, sudah lama nggak ke sana juga. Kelihatannya sebetulnya view-nya cukup bagus kalau kita ambil gambar dari udara ya, pakai drone view gitu ya. Tapi ternyata tadi ya bagus juga lah, dimanfaatkan untuk tempat isolasi, dan ternyata sudah cukup lama, sudah 3 tahunan berdiri dari tahun 2020 Tandon Air Theater ini dipakai untuk isolasi. Ya, mudah-mudahan yang diisolasi di sini cepat sembuh dan bisa balik lagi, dan kita semua berharap semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bebas beraktivitas semuanya, dan tempat-tempat wisata juga bisa dipakai berwisata, dikunjungi, sehingga roda ekonomi lah bisa pulih kembali. Oke, kita lanjut. Saya mau ketemu temen di Lu Burger Cafe ya, di Pasar Modern. Oke, saya tiba di Lu Burger. Sumpah sampai tumpah. Waduh. Burger, ya, berarti burger ya di sini. Alhamdulillah sudah buka. Nah, ini tempat di dalam. Wow, tempatnya asik nih. Apa? Bentar, Om. Saya ketemu dengan kakak saya. Ayah, saya. Adik saya, Om. Banyak pilihan. Oke. Bentar, saya nanti pesan, Om. Saya lihat-lihat dulu, Om. Wah, ini kafe Lu Burger ini sangat enak lihatnya, lengkap nih, ada musola, toilet, kopi beda BSD. Kita lihat detailnya ruangan. Ada lantai duanya. Kalau order kopinya nih, kita lihat menunya ya. Siapa? Om Bambang, ownernya. Jangan ada cerita di sini. Iya. Oke, ini menu pilihannya di sini ya, Mbak ya. Tadi apa? Yang itu? Itu sirip, Pak. Yang misal ini ya, sama asap kan? Iya. Tapi ini lama, Om. Apinya dimatiin dulu. Berapa hari? 2 hari. Ya, gantung apinya sih. Kalau dimatiin apa? Kalau pengen lama-lama di sini berarti ya. Wah, namanya tadi apa ya, lupa. Cheese. Nah, cheese. Burger. Ini mana cheese-nya? Ini double cheese. Double cheese. Wow. Brown sugar ya, ada gula jawa belum tahu. Avocado latte. Alpukat ya. Oke, mari kita nikmati. Oke, tadi sempat ke burger tuh. Apa ya? Saya bersama teman-teman cuma akan mengarah balik lewat PC Jantan.
Mas Gol. Aku lewat sini, besok insya Allah sih pengen sih. Kemungkinan besar nggak akan kena jalan mendadak, tapi pengen. Di titik mana nanti ketemu Nino lah. Saya lewat Citra nanti ketemu Madi baru terus. Siap, Bob. Kayaknya perlu di sounding di klub ini, mau ikut atau enggak ya terserah. Kalau ada maksudnya kalau ada yang mau parkir di tempat temen, mau kan juga bisa. Kalau di Bejo, jalan lebih dekat. Iya lah dari. Sudah sampai di Lipo lagi. Oke, ini beneran Lipo yang di tengah ya. Menara. Oh iya. Yeah. Alhamdulillah sudah sampai rumah. Terima kasih sudah menonton. Salam kues, salam sehat, wassalam.